itu larinya. Beda dengan kita punya cita-cita. Kalau kita punya cita-cita yang asalnya ibadah malas-malasan jadi semangat. Yang asalnya jarang wirid jadi sering wirid. Jadi pas wiridnya fokus wirid karena kita yakin bahwa kita punya cita-cita. Contohnya begini deh. Antum kerja di suatu perusahaan. Ya, antum punya cita-cita. Nanti gajian saya pengen beli HP. Kerjanya akan semangat. Kerjanya yang semangat ya. Beda dengan yang berambisi. Saya harus kerja, saya harus beli HP. Nanti jadinya apa? Di dalam kerjaannya tidak akan maksimal. Karena dia sambil kerja itu nggak fokus. Sambil mikirin HP terus gitu kan. Wah, saya mau beli iPhone. Kerjanya nggak fokus, kerjanya nggak maksimal. Dan hasil pekerjaannya tidak baik. Berbeda dengan orang yang punya cita-cita. Dia akan fokus kepada pekerjaannya. Lillahi ta'ala kepada pekerjaannya. Begitupun dalam wirid. Bagaimana orang ini harus fokus kepada amalannya. Jangan fokus kepada tujuan amalannya. Fokus amalannya ini harus benar. Harus sesuai, wiridnya harus pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Riadonya harus sesuai. Fokus ke amalannya, jangan fokus ke target dan tujuan daripada amalan tersebut. Kalau kita mengamalkan ilmu kerejekian untuk rezeki yang lancar, jangan fokus ke rezekinya, tapi fokus mengamalkan ilmunya dengan benar. Karena kalau ilmunya diamalkan dengan benar, diikuti dengan metode lahiriah dan batiniah, maka akan tajrib. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, ilmunya akan terbukti. Meskipun antum ragu sekalipun. Karena Allah tidak membutuhkan ibadahnya. Allah ini tidak butuh antum harus yakin ke ilmu. Allah tidak butuh itu. Ya, Allah butuhkan antum ibadah yakin kepada Allah. Meskipun antum tidak yakin kepada ilmunya, tetap ilmunya akan berfungsi. Karena Allah tidak membutuhkan keyakinan antum terhadap ilmu. Allah hanya membutuhkan keyakinan antum hanya pada Dia. Allah hanya membutuhkan ibadah antum. Butuh di sini maksudnya bukan Allah membutuhkan kepada hambanya, bukan. Tapi seperti antum pengen uang dari saya, ya antum harus kerja lah. Kalau antum kerja ya sudah, saya bayar. Begitupun Allah, antum punya kemauan ya sudah, ibadah yang benar, wirid yang benar. Nanti ane kasih, kurang lebih seperti itu. Kata Allah, kalau memang mau ya sudah, wirid yang benar, puasa yang benar, sedekah, zakat yang benar. Nanti ane kasih apa yang antum mau, itu kata Allah misalkan ya. Nah, begitupun dalam wirid, harus fokus ke wiridnya. Lillahi ta'ala, ngamalin yang benar, puasa yang benar, jangan fokus ke target tujuannya. Nanti terbayang-bayang, nanti ini wiridnya tidak akan benar-benar, nanti yang ada malah kebayang, terus memikirkan targetnya. Wiridnya tidak akan maksimal sebagaimana kerja. Yang dipikirkan HP, kerjanya nggak maksimal, kerjanya nggak beres. Beda dengan orang yang fokus kepada pekerjaannya, karena dia butuh HP, dia fokus kepada pekerjaannya, bekerja semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Akhirnya apa? Saat pekerjaannya baik, pekerjaannya maksimal, hasilnya memuaskan, perusahaan pun akan menggaji dia dengan gaji yang sesuai. Dan mungkin akan ada bonus lebih dari perusahaan. Begitupun di dalam ilmu hikmah. Saat antum mengamalkan ilmunya benar, sholatnya benar, ibadahnya benar, sedekahnya benar, maka antum akan mendapat gaji, mendapat imbalan daripada hasil riadah tersebut. Dan mungkin Allah menambahkan bonus daripada ilmu tersebut. Misalkan ilmu yang asalnya untuk mendatangkan uang 10 juta, mungkin Allah akan kasih 100 juta jika antum mengamalkannya benar. Begitu. Udah dulu. Karena kalau tidak udun, terkadang saya sedikit menggebu-gebu, tidak santai gitu. Udun adalah tradisi waktu saya ngaji bersama guru-guru saya. Tidak pernah ngaji dengan bibir kering, sambil ngopi, sambil ngemil, sambil udun. Tapi para mustami, para pendengar itu benar-benar menyerap gitu loh. Daripada ngaji begini yang ada ngantuk gitu ya. Makanya tradisi ini saya ambil ke dalam dunia ilmu hikmah. Jadi agar santai lah. Oke, baik. Tadi ya, jadi fokus kepada amalannya, jangan fokus kepada targetnya. Karena dengan begitu hasilnya akan maksimal, dan saat hasil amalannya maksimal, maka imbalan yang Allah kasih pun akan luar biasa. Nah, di samping daripada fokus kepada amalan dan wiridnya, kita juga harus fokus kepada hati dan pikiran kita. Tidak boleh orang saat mengamalkan ilmu ada dengki, ada iri, ada takabur. Nggak boleh ada perasaan itu. Semaksimal mungkin dibersihkan. Saya sendiri pun kadang masih dihinggapi perasaan kotor. Dan saat saya dihinggapi perasaan kotor, saya merasakan kemustajaban doa, kemustajaban ilmu yang saya baca, itu tidak maksimal, tidak semustajab sebelumnya.
saya berpikir, kenapa ya kok saya kan beres riado, puasa sudah beres, riadonya sudah tamat, tapi kok ilmunya malah menurun lagi. Saya tafakur, dan akhirnya guru saya memberitahu bahwasanya hati dijaga, hati harus dijaga. Jagalah hati, jangan kau nodai, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat kita bisa menjaga hati dan pikiran kita, maka ilmunya akan stagnan. Misalkan kalau tajilnya 100%, akan tetap 100%, begitu. Jadi kalau saya sebutkan, kalau saya ibaratkan diagram, begini. Kita puasa, kita riado, kan pada saat riado kita merasa bahwa diri kita sedang riado ya. Otomatis pada saat puasa, pada saat wirid, kita menjaga pikiran hati, dijaga benar-benar. Karena kita merasa kita sedang riado. Kita sedang tirakat. Kita menjaga hati dan pikiran benar-benar, karena kita merasa bahwa kita sedang tirakat. Diagram kita naik. Mencapai titik sini. Makanya begitu kita mencapai titik sini, ilmu kita maksimal. Tapi setelah riado, setelah tirakat, kita merasa riado kita sudah beres, tirakat kita sudah beres. Kita merasa seperti itu. Hingga akhirnya mungkin kita mulai bisa dimasuki rasa iri, dengki, perasaan-perasaan kotor, pikiran-pikiran kotor mulai masuk lagi. Kenapa? Karena kita merasa tirakat kita sudah beres. Kita merasa ya sudah, karena tirakat saya sudah beres, saya bisa kembali menggibah, saya bisa kembali menanam iri dengki. Tidak boleh seperti itu, makanya diagramnya turun. Pada saat diagramnya turun, ilmunya tidak maksimal. Diibaratkan gelas. Nih. Pada saat tirakat, gelasnya sebesar ini, hati, pikiran, semuanya dijaga. Gelasnya sebesar ini, makanya air yang didapat pun sebanyak ini. Tapi pada saat orang merasa dia sudah beres tirakatnya, dia merasa, oh saya sudah beres tirakatnya. Keburukan-keburukan akan muncul lagi, karena dia merasa ya sudah beres tirakatnya gitu loh. Sebagaimana sholat. Ya makanya di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsaban, dia ada sholat akhir, ada sholat batin. Sholat batin itu apa? Inna bidikrillah hitad mainal kulub. Itu sholat batin. Orang akan menjaga dirinya, menjaga matanya karena dia merasa sedang sholat. Sedang sholat, Allahu Akbar. Dia menjaga pikiran dan hatinya, sholat. Beres sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kembali ke dunia luar, kembali kotor. Batinnya hancur lagi. Makanya di dalam Thariqah ada dzikir khafi. Itu untuk menjaga agar batin kita tetap stabil meskipun kita di luar dari keadaan sholat. Maksudnya sholat lahir ya. Beres sholat asar. Tapi perasaan, hati kita, pikiran kita tetap standar, tetap stabil, tetap seperti saat kita sholat. Kenapa? Karena ada dzikir khafi di dalam hati, dzikir sirri, ya. Begitupun di dalam dunia keilmuan, pada saat kita sudah melaksanakan tirakat ini, batin kita segede ini, makanya air yang ditampung pun sebanyak ini. Tapi begitu beres tirakat, kita merasa sudah beres tirakatnya, kita merasa sudah beres puasanya, beres wiridnya. Akhirnya kita bisa seenaknya dalam kehidupan. Kembali memakan riba, kembali memakan rezeki haram, kembali mendolimi orang, kembali memfitnah orang. Gelas yang asalnya sebesar ini turun menjadi sebesar ini. Dan air yang didapat pun menjadi segini. Yang asalnya 2 liter menjadi 1 liter. Dan pada saat orang mendapatkan air 1 liter, dia akan bertanya-tanya, kenapa ya air yang saya dapat 1 liter, padahal kan kemarin 2 liter. Nah, itu jawabannya. Kawan-kawan di dunia ilmu hikmah pun seperti itu. Pada saat beres riado, beres tirakat, beres wirid, wah dia tajribnya tajrib banget. Bisa geser hujan, ngobatin orang, dan lain sebagainya. Membantu orang, membantu penjualan tanah, ngobatin santet. Begitu beres riado, selang beberapa minggu, beberapa bulan, kok ilmunya turun lagi ya? Nah, ini yang harus diperhatikan tadi. Meskipun beres riado, tetap kita harus menjaga batin. Agar hasilnya tetap segini. Gitu. Jadi tetap batin itu harus dijaga. Maksudnya apa penyakit-penyakit batin itu? Iri, dengki, takabur, riya, hasud, sombong. Itu kan. Sum'ah, ujub. Itu harus dijaga semua. Ini saya bilang seperti ini kepada kawan-kawan semua. Kepada ikhwanul hikmah semua. Anjir ikhwanul hikmah. Kepada kawan-kawan ikhwan semua. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya sudah sukses. Belum. Saya juga kadang dihinggapi perasaan tersebut. Saya juga dihinggapi perasaan-perasaan buruk gitu. Dalam kondisi-kondisi tertentu saya dihinggapi amarah, dihinggapi emosi. Tapi saya punya guru yang selalu mengontrol perasaan dan hati saya. Saat saya bermasalah kemarin, guru saya menyarankan sudah maafkan, maafkan, ikhlaskan, maafkan. Kalau tidak ada guru saya mungkin sudah saya bunuh itu orang gitu loh. Sudah saya santet. Saya bisa cari tukang santet di Garut banyak. Saya bisa cari tukang santet di Jawa banyak. Tapi guru saya apa? Maafkan, ikhlaskan, ridhokan. Biarkan dia terbang sejauh mungkin.
Karena tidak ada burung yang bisa terbang melebihi langit. Ya. Gitu. Nah, jadi guru saya kemarin berkata seperti itu. Makanya saya maafkan. Saya memilih, sudahlah. Ngapain diperpanjang? Meskipun kenyataannya orangnya masih sering ngusik saya gitu kan. Ya udah, saya enggak pernah membalas lagi. Sudah. Sekarang eranya bukan perang urat saraf lagi. Sekarang perang pemahaman. Dia berpemahaman aneh. Berpemahaman ngawur. Saya balas dengan pemahaman yang benar. Yang berdalil, yang berdasar. Gitu. Nah, termasuk saya sekalipun, ini saya loh, ini saya baca banyak kitab, punya guru yang luar biasa gitu kan. Saya sendiri pun masih bisa jebol oleh perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran kotor, oleh sifat-sifat buruk, oleh penyakit hati, kadang saya tembus. Tapi, saat saya kotor, ada guru saya yang mengarahkan, membersihkan, memberikan pencerahan. Makanya perlunya guru di situ. Guru itu bukan hanya masalah ngasih ilmu doang, bukan. Ada bimbingan yang harus diberikan oleh si guru. Kalau guru hanya ngasih ilmu doang, lalu dia tidak mau membimbing, ini hati-hati. Itu loh, mungkin kadang guru-guru kita membimbingnya slow respon ya. Tapi selama guru itu mau membimbing, ya kita harus ikuti. Kita harus, guru saya muridnya banyak. Kadang saya telepon pun nggak diangkat. Saya maklum, oh ini mungkin lagi ada kesibukan, segala macam. Tapi ada satu waktu kadang telepon saya dijawab, pesan saya dibalas, gitu loh. Pesan SMS ya, karena beliau belum punya WhatsApp. Gitu, nah. Jadi meskipun memang guru kita kadang ibaratnya maksud gimana ya, guru kita tidak waktunya tidak sebanyak kita gitu kan, tapi setidaknya dia bisa memberikan waktu, memberikan space untuk menjawab pertanyaan kita dan membimbing kita. Gitu. Beda dengan guru-guru di luar sana, sudah dimaharin ilmunya, muridnya malah dimarahin. Ada bahkan yang bercerita non muslim memaharin keilmuan dari suatu padepokan yang mengaku ahli hikmah, ya. Tiba-tiba pas sudah dimarin ilmunya, si guru ahli hikmah ini ngomong, ini kan amalan orang Islam, amalan kaum muslimin. Sekarang antum mewiridkan amalan kami orang muslim, tapi antum masih mempercayai Tuhan selain Tuhan kami. Ya jelas lah tidak akan maksimal lah. Seharusnya kalau mau ngomong seperti itu sebelum si non muslim ini memahari. Dia malah ngomong seperti itu sesudah si non muslim memahari. Ini kan jebakan Batman. Pertanyaannya, apakah pantas seorang ahli hikmah menipu seperti itu? Membodohi, menipu, dan menjebak seperti itu? Hati-hati, orang ini sudah abal-abal, orang ini sudah ngawur, liciknya sudah luar biasa, gitu loh. Makanya harus hati-hati. Dalam memilih guru ilmu hikmah itu harus hati-hati, ya. Karena kesaksian yang datang kepada saya banyak, bukan cuma 10-20 orang, bukan cuma 50-60 orang. Wallahi, lebih dari 50 orang. Begitu. Jadi tadi ada metode lahir dan metode batin. Keduanya harus diamalkan benar-benar. Dan itu semua tidak menjamin ketajriban, yang menjamin tetap Allah. Tapi saat antum melaksanakan itu semua, maka kemungkinan tajribnya akan 99,9%. Dan jangan putus asa saat antum kotor. Saya pun kadang seperti itu, sudah berusaha puasa dibersihkan, tiba-tiba kotor lagi, hilaf lagi. Tapi saya punya guru, ada guru yang membimbing saya, mengarahkan saya. Makanya meskipun sudah kotor, bersih lagi. Terus bersih, begitu tiba-tiba kena kotoran sedikit, bersihkan lagi. Perlunya guru di situ. Makanya ada murabbi, ada muadib, ada mursyid. Ini semua harus punya. Ya, mursyid, kita bermursyid kepada siapa? Murabbi kita siapa? Muadib kita siapa? Itu harus ada semua. Beda dengan mujiz. Mujiz hanya ngasih ilmu doang, lepas begitu saja. Itu mujiz, ya. Jadi itu tadi kunci-kunci pengamalan ilmu hikmah agar maksimal, ya. Semoga video ini dipahami oleh kawan-kawan semua. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan agar hati-hati dalam memilih panutan, terutama di dalam ilmu hikmah. Karena kesesatan yang bersembunyi di balik bungkus yang mulia ini sangat susah dideteksi, ya. Oleh karena itu utamakan istikharah dalam memilih guru. Jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang memang tidak paham di luar sana. Karena saat kita mempelajari ilmu hikmah, ini yang kita gadaikan adalah ruhani kita. Bukan main-main, ini ruhani kita. Ya. Oleh karena itu, semoga video ini membantu dan semoga teman-teman yang merasa gundah gulana, kenapa keilmuannya naik turun terus, semoga terjawab pertanyaannya seperti saya, ya. Saya juga sempat gundah gulana dan akhirnya saya mendapatkan jawaban, dan jawaban ini saya bagikan ke kawan-kawan semua. Ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan video ini jika memang para penonton, para mustami yang mendengar video ini punya kawan-kawan di luar sana yang sama-sama mengamalkan ilmu hikmah.
Meskipun belajarnya bukan di saya, tapi jika orang tersebut sama-sama mengamalkan ilmu hikmah, video ini berguna dan bermanfaat untuk orang tersebut ya. Kenapa? Karena pemahaman ini pun saya dapat bukan hanya dari kitab ilmu hikmah, tapi dari guru-guru dohir, dari guru-guru toriko saya, ya, dari guru ruhani saya. Itu pemahaman ini saya dapat. Jadi tidak hanya dari kitab. Dan memang jika pemahaman ini baik dan dapat berguna, kenapa tidak untuk kita bagikan kepada orang lain? Begitu. Baik, sekian video untuk sore hari ini. Oh, tadi siang, sekarang sudah masuk sore ya. Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Tetap di channel Sukma Lanang Sajati. Akan banyak video-video yang bermanfaat ke depannya. Insya Allah di bulan Ramadan kita akan konsisten dalam mengupload video. Akan kita isi bulan Ramadan dengan banyak ilmu. Ya, semata-mata untuk mencari keberkahan, ngalap berkah di bulan yang penuh berkah ini. Sekian dari saya. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.